Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlibat di dalam acara pemilihan pemain untuk tim Kota Bekasi, tim Porda untuk 2022. Sukses, mohon doanya buat masyarakat Kota Bekasi untuk tim putri Kota Bekasi. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Udin Sumarsan bagi tim aktif satu sebagai wakil Pak Haji Jana Supri pelatih, Maya Ibu dan seluruhnya pelatih, anak-anak sekalian yang saya banggakan pada kesempatan hari ini kita saling bersilaturahmi ya, berkenalan. Kita ini adalah pemain-pemain jadi semuanya nyatu. Dari mana? Kota Bekasi. Itu yang harus digarisbawahi bersama. Jadi kita bukannya apa namanya pemain musuh. Dari mana nih? KTP-nya KTP mana? Mana? Kita hari ini semua bermain dengan baik. Karena hari ini akan jadi yang Porda Kota Bekasi kan belum bagus. Kemudian di antara tim yang sudah ada nih berjuluk tapi umannya masih kurang. Ini buat teman yang di sini yang di sebelah sini juga bisa, ataupun yang ada di dalam sini yang belum masuk pick pemain Porda bisa masuk sini berpeluang masih bisa melihat bisa bermain Porda. Jadi kita untuk mencari untuk kesiapan tim Porda Kota Bekasi ini ada beberapa tim, ada 4 ya, ada 5 tim berbeda 4 Kenyawono tadi itu enggak lihat. Bareng apa Nen? Bareng. Ya, stop dulu. Ah!
Yang punya kawasan berarti.